Pemirsa, aksi geng motor di Makassar kian memprihatinkan. Sebuah minimarket di Jalan Abdullah Daeng Sirwa dirusak dan uang di meja kasir sebanyak 1,7 juta rupiah dirampok. Aksi perampokan geng motor ini terekam CCTV minimarket. Dalam tempo 5 menit, pelaku yang berjumlah puluhan ini merampok puluhan bungkus rokok, makanan ringan, merusak kaca, hingga menganiaya penjaga minimarket. Para pelaku membawa sejumlah senjata tajam dan anak panah untuk melancarkan aksinya. Beberapa menit kemudian, aparat kepolisian dari Polsek Manggala yang tiba di lokasi langsung mengamankan barang bukti, serpihan kaca dan CCTV guna penyelidikan lebih lanjut. Karena ada jumlah 30 motor kayak tadi, kan waktu tadi kejadiannya gas-gas di semua di motor depan, baru lama kemudian langsung masuk semua mau busur ke sini. Oh, bawa busur? Iya. Apa-apa yang diambil waktu masuk? Uang, ini makanan sama rokok.